Sabtu dalam rangkaian Milad Kabupaten Karawang yang ke-385 dengan ini helaran kirab budaya Kabupaten Karawang saya nyatakan dimulai. Dengan Ibu untuk pembuku. Kegiatan hari ini sangat luar biasa, animo masyarakat Karawang juga cukup tinggi, sehingga ya kita saksikan bersama begitu padat masyarakat Karawang menyaksikan helaran budaya masyarakat Karawang dan juga partisipasi dari berbagai daerah. Dari 10 provinsi, 10 kabupaten kota Jawa Barat, juga dari beberapa komunitas, serta para seniman budayawan Karawang. Sehingga acara yang tadi dimulai, start dari Pemda 7.30, dan sekarang berakhir di tengah satu malam, atau jam 1 dini hari mungkin baru bisa selesai. Inilah mungkin satu tanda bahwa memang peserta begitu banyak. Itulah mungkin hari jadi Karawang ke-385 tahun 2018 ini cukup meriah sesuai dengan tema Semarak, Semangat Rakyat Karawang Menuju Karawang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur.
berpartisipasi untuk meramaikan hajatnya orang Karawang. Jadi tentunya pada hari ini kita bisa lihat seluruh stakeholder ini ingin ikut berpartisipasi dalam kegiatan miladnya Karawang yang ke-385. Ya mudah-mudahan ini bagian kita untuk saling bisa mempererat tali silaturahim di antara kita dan juga menguatkan semangat rakyat Karawang untuk bersama-sama pemerintah daerah dan juga seluruh stakeholder terkait untuk bersama-sama membangun Karawang ke arah yang lebih baik. Amin. Mungkin tahun yang akan datang akan terus kita tingkatkan. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang akan lebih bagus lagi, lebih menarik lagi. Dan inilah mungkin tugas kita semua, termasuk juga masyarakat, termasuk juga unsur swasta dan juga peran media. Mudah-mudahan ya semuanya bisa berpartisipasi secara baik, sehingga acara Hari Jadi Karawang di masa yang akan datang akan lebih baik lagi. Rangkaian ya, kita memang ada kegiatan sosial, kegiatan kemasyarakatan, ada hiburan, yang tentunya sampai tanggal 30 September ada rangkaian. Kalau untuk daerah pesisir besok ada Nadiran Laut, terus di Batu Jaya juga ada Festival Goyang Karawang, terus juga ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Jadi sampai tanggal 30 ini full kegiatan ini bukan hanya milik Pemda, tapi ini adalah milik masyarakat Karawang karena seluruh elemen ikut berpartisipasi dalam kegiatan Milad Karawang selama satu bulan penuh ya. Terima kasih banyak, terima kasih.